China menambah baik dasar sokongan untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi mengatasi kesukaran. PKS adalah kuasa utama di sebalik pembangunan ekonomi dan sosial negara, tetapi mereka menghadapi peningkatan kos korporat dan kesukaran operasi disebabkan oleh harga bahan mentah yang lebih tinggi. Selain itu, kos logistik yang tinggi sepanjang wabak COVID-19 secara sporadis dan pemotongan kuasa di beberapa kawasan. Pekeliling telah menggariskan dasar pelepasan seperti meningkatkan sokongan pembiayaan, melanjutkan pengurangan cukai dan yuran serta menyediakan sokongan dengan alat dasar kewangan dengan cara yang fleksibel dan tepat. Perkilangan PKS akan dibenarkan menangguhkan pembayaran cukai tertentu untuk suku keempat, manakala perusahaan kecil dan mikro yang terjejas teruk oleh pandemik, banjir dan kenaikan harga bahan mentah akan menerima lebih banyak sokongan pinjaman. Dokumen itu juga menekankan kepentingan usaha untuk membantu PKS mengurangkan tekanan daripada peningkatan kos pengeluaran, bekalan kuasa yang selamat, menyokong firma kecil dan menstabilkan dan mengembangkan pekerjaan, memastikan kutipan bayaran wajar PKS dan meningkatkan permintaan pasaran. Selain itu, sektor PKS China yang luas berada di bawah tekanan di tengah-tengah ketidaktentuan, permintaan global dan kelembapan dalam kadar pemulihan ekonomi domestik. Operasi PKS menghadapi cabaran yang semakin meningkat memandangkan harga komoditi yang semakin tinggi dan kesukaran pembiayaan yang berterusan. Menurut Pan Gongsheng, Timbalan Gabenor Bank Rakyat China PBC, pembiayaan untuk syarikat kecil dan bersaiz mikro adalah mencapai kemajuan kerana PBC sangat mementingkan dan menyokong PKS. Tambah beliau lagi, pinjaman kepada firma kecil dan bersaiz mikro berjumlah 17.8 trilion yuan bersamaan 2.75 trilion USD dolar pada akhir Julai dan telah meningkat kepada 29.3% tahun ke tahun. Liang Jingfeng, pegawai Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat berkata, kementerian sedang merangka satu senarai tugas, satu plan tindakan dan satu plan pembangunan untuk tempoh rancangan 5 tahun ke-14 2021 hingga 2025 untuk pembangunan PKS yang mantap. Yi Huimin, pengerusi Suruhanjaya Pengawal Seliaan Sekuriti China CSRC, juga menyokong dan memudahkan pembangunan PKS. Hal ini kerana ianya juga merupakan isu utama dalam pemulihan ekonomi global. Yi Huimin juga menyatakan bahawa CSRC akan berusaha untuk rantaian lengkap sistem institusi yang membolehkan pasaran modal memberi perkhidmatan kepada pertumbuhan inovatif PKS dengan lebih pantas. Seterusnya, PKS adalah tulang belakang sektor swasta China dan mereka menyumbang lebih daripada 50% cukai, 60% daripada KDNKK, 70% inovasi teknologi, 80% pekerjaan bandar dan 90% pekerjaan dan firma baharu. Semua jabatan dan pihak berkuasa tempatan hendaklah memikul tanggungjawab selanjutnya, membuat perubahan dan inovasi yang berani, membantu PKS menghadapi kesukaran dan memastikan semua dasar dan langkah dilaksanakan dengan baik. Terdahulu, Indeks Pengurus Pembiayaan PMI Pembuatan China mencapai 49.2 mata, menandakan penguncupan pertama dalam aktiviti sejak April 2020 apabila China sedang pulih daripada wabak itu. Melihat kepada usaha China untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi mengatasi kesukaran ini, diharapkan dapat mengurangkan beban sekaligus dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial negara China. Thank you.